Gedung ini dinamakan Gedung Penggerak Ekonomi. Harapannya adalah gedung ini menjadi motor penggerak ekonomi baik di Kecamatan Ngasem maupun di beberapa kabupaten tempat kami punya usaha. Kami alhamdulillah sudah punya satu divisi namanya Divisi BMT Institute. BMTNU Ngasem Institute ini adalah divisi khusus untuk mendampingi para anggota kita agar kemudian anggota kita tidak hanya diberi pembiayaan tapi juga didampingi agar kemudian pembiayaan yang kita berikan itu betul-betul bisa mengangkat kesejahteraan mereka. Kami mewakili pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyampaikan terima kasih kepada para pengurus Kopsiah BMTNU Ngasem atas apa yang telah dilakukan terhadap warga Bojonegoro khususnya Ngasem dan warga kabupaten di sekitar Bojonegoro. Dan apa yang dilakukan oleh Kopsiah BMTNU Ngasem ini sejalan, jadi dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Untuk menindaklanjuti kinerja Kopsah BMT NU Ngasem Jatim ini, kami merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas SDM, baik pengurus, pengawas maupun anggota. Yang kedua adalah melakukan penilaian kesehatan untuk koperasi. Kemudian yang ketiga, melakukan pengelolaan keuangan dengan standar akuntansi. Dan yang keempat, terus melakukan peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan yang keempat, jangan lupa melibatkan generasi milenial.